Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan begitu pun kesempatan guna kembali bertemu di meeting room melalui aplikasi Webex secara virtual. Guru-guru hebat, dimanapun Anda berada, kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu teaching Tamasya with G and My. Nah, kalau kita pahami bahwa arti daripada judul materi tersebut adalah mengajarkan kepada kita untuk bertamasya dengan G atau Google dan email. Baik, saya mulai. Di dalam Gmail tersebut, yang pertama harus kita lakukan yaitu masuk ke Google. Kemudian karena kita ingin agar atau akan terhubung dengan email, maka bisa kita klik email. Karena nantinya antara Google dan email itu akan terhubung. Berbicara tentang tamasya, tentunya pada saat sekarang ini pandemi COVID-19 sangat membatasi kita di dalam beraktivitas. Makanya di dalam kesempatan ini saya berimajinasi bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita nantinya di dalam bertamasya dengan Google, namun tetap terhubung dengan email. Nah, bagaimana caranya? Setelah kita telah masuk ke email kita, yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan cara membuat yang namanya sebuah daftar hadir melalui Google Drive. Jadi pada saat kita telah membuka email, itu bisa kita klik yang ada titik 9 ini. Kita bisa pilih di situ Google Drive. Kenapa harus masuk di Google Drive? Karena kita ingin membuat sebuah absen dan mengetahui kira-kira wisata apa kesukaan daripada peserta didik
atau orang yang telah mengisi absen secara online. Kita klik drive-nya. Jadi nanti pada saat membuat absen online di Google Form, itu kita cantumkan data peserta didik cukup secara singkat. Yang jelas pada absen online tersebut, akan dicantumkan yang namanya nama, kemudian asal, kemudian daerah wisata kesukaannya mungkin, dan yang keempat tentunya dengan nama email mereka masing-masing. Baik, kita mulai. Kita akan membuat absen online-nya di Google Form. Saya yakin dan percaya bahwa semua guru-guru hebat yang ada di sini sudah bisa membuat absen online dengan Google Form. Jadi di dalam membuat absen online di Google Form memang sangat membutuhkan sebuah kepercayaan diri, sehingga nantinya absen online yang kita share tersebut bisa dipahami dan diisi secara baik oleh peserta didik kita atau peserta yang ada di meeting room Webex ini. Kita buat ya, ini adalah sebuah beberapa pertanyaan nantinya yang kita akan buat di absen online. Jadi kita ketik dulu judul formulir yang kita ingin buat. Bisa tulis deskripsinya, bisa juga kita ajukan saja. Kita bisa tulis nama lengkap, kemudian alamat
alamat lengkap. Kita bisa tulis daerah wisata kesukaan dan yang terakhir yaitu email, alamat email. Dan bisa juga kita tambahkan nomor HP ya, nomor HP atau WA. Nomor HP semuanya harus wajib diisi. Kenapa? Supaya nantinya kita bisa atau peserta bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Data mereka masing-masing. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Setelah jadi seperti ini, kita bisa masuk ke pengaturan. Kita bisa membatasi satu tanggapan, kemudian kita bisa membuat tampilan jadi status progress, bisa juga tidak. Saya rasa cukup itu saja, kita batasi saja, tidak usah diubah yang persentase dan khususnya. Kemudian kita simpan, kemudian kita tinjau kembali absensi daftar hadir kita melalui pra tinjau, apakah sudah bagus atau masih ada yang perlu kita perbaiki. Setelah kita merasa sudah bagus, maka kita bisa kembali masuk di kirim. Kenapa kita harus masuk di kirim? Karena kita mau merpe-
memperpendek atau men-shorten alamat URL-nya. Jadi kita bisa copy atau bisa langsung saja di kita salin. Setelah kita salin, kita bisa masuk di sebuah sorten link. Itu terus gantung pilihan kita, apakah kita mau menggunakan bit.ly, bisa juga kita menggunakan gg.gg atau bisa juga s.id. sebenarnya banyak ya di dalam menggunakan sorten link URL atau di dalam memperpendek link URL. Namun untuk kali ini saya mencoba untuk menggunakan bit.ly.com. Kita tunggu prosesnya. Memang terkadang di dalam membuat sorten melalui bit.ly, kita harus terlebih dahulu memiliki sebuah icon seperti ini yang pernah saya buat. Jadi kita harus start terlebih dahulu, start free ya, di dalam membuat sebuah akun bit.ly. Kemudian kita masuk di create karena kita mau memendekkan long URL yang telah kita copy tadi. Kemudian di sini pada paste long URL itu kita paste berdasarkan yang sudah kita copy tadi. Nah, setelah muncul seperti ini, itu bisa kita tambahkan atau kita ganti bit.ly yang seperti ini. Jadi kita bisa absen si atau absen daftar hadir atau absen daftar. Setelah itu kita save. Kalau dia ada tulisannya seperti di atas, berarti itu sudah file, ya, sudah file. Artinya sudah bisa kita ekspor ke siswa kita yang ingin kita berikan link daftar hadir tersebut. Kita mau lihat apakah memang betul-betul ada inilah yang kita share nantinya ke grup. Ikon ini secara virtual
sudah bagus ya, sudah bagus. Setelah itu biasanya setelah orang mengisi, kita ingin tahu siapa sih nama yang sudah isi Google formulir tersebut, kemudian apa sih kesukaan dari atau apa sih daerah wisata kesukaan mereka. Jadi untuk mengetahuinya ya kita kembali ke drive, kita lihat melalui respon. Kalau di responnya di situ misalkan ada taman wisata Ancol ya, maka kita akan masuk ke atau kita kembali ke Google. Nah, kita cari taman wisata Ancol ya. Ini kan biasa terletak di daerah Jakarta. Sudah ada tempat populer di Ancol. Nah, kemudian kita bisa langsung mengklik gambar supaya kita bisa mengetahui bahwa inilah taman-taman yang ada di atau tempat-tempat yang ada di taman wisata. Kemudian ini kita pilih salah satu saja. Kemudian kita klik salah satunya, misalkan yang ini ya. Atau yang ini di atas paling mudah. Ini kita klik. Kita mau save gambarnya, maka kita save image as, kita save kita mau buat dalam bentuk JPE gambarnya, kita bisa mau buat melalui PNG apa saja, tapi saya lihat pada gambar ini itu dalam bentuk format JPG ya. Kemudian kita simpan di tempat yang bisa kita temukan, cepat kita temukan.
saya simpan di dokumentanya, kemudian saya save gambarnya. Kemudian setelah saya save gambarnya, saya ingin melihat narasi daripada Taman Impian Jaya Ancol berdasarkan gambar yang ada di atau gambar yang telah kita save tadi. Sekarang saya klik ini judulnya. Setelah itu setelah ada pemaparan keluar ya, ini Taman Impian Jaya Ancol, kurang lengkap sebelah mana dan tiket. Jadi ini kita copy saja ya, kita copy. Kenapa harus kita copy? Karena kita akan membuat semacam bahan ajar untuk siswa kita. Jadi sebenarnya tujuannya untuk teaching Tamasya with G and Mail ini pada dasarnya sih ingin memberikan semacam pelajaran pemahaman tentang jalan-jalan wisata melalui Google. Jadi kita klik, kita copy. Jadi kita ingin mengajarkan kepada siswa kita secara tidak langsung tentang wisata Ancol atau wisata yang telah peserta tadi isi atau supaya kita copy narasinya, kemudian kita keluar, kita masuk ke thank you.
juga dengan PowerPoint. Terserah daripada Bapak Ibu guru hebat. Sebenarnya wisata di negara kita ini itu sangat banyak ya. Taman-taman wisata di Indonesia itu sangat banyak. Kita close. Kemudian kita paste yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita ambil gambar ya, yang kita sudah save tadi, yang kita simpan, bisa kita ambil di dokumen. Lalu kita atur saja ya, supaya kelihatan bagus. Nah, inilah nanti yang menjadi bahan ajar kita di dalam menjelaskan tentang atau mengajarkan kepada siswa kita tentang wisata di Indonesia yang mereka sukai.
bisa kita tambahkan lagi narasinya. Kita kembali berdasarkan apa yang kita buka tadi. Atau kita cari di searching dulu. Kita copy di tempat kita. Kemudian kita atur ya, kita atur. Kita atur ukuran kertas yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan A4, kemudian kita atur hurufnya. Nah ini, setelah itu kita save. Karena nantinya bahan ajar ini kita ingin mengirim kembali kepada orang yang telah mengisi daftar hadir online tersebut berdasarkan apa yang mereka atau apa yang daerah wisata yang mereka sukai.
kita buat dalam bentuk PDF. Kemudian kita kurangi ya minimum size atau ukurannya. Kemudian kita simpan kembali di dokumen. Kita save. Kemudian kita kembali ke Google. Kemudian kita kita mencari alamat email orang yang mengisi Google Form tadi melalui Google Form. Biasanya memang membutuhkan proses loading, itu tergantung dari jaringan kita. Kalau jaringannya bagus, biasanya prosesnya juga bagus. Sekarang kita mau mengirim kepada orang yang telah menyukai daerah wisata Ancol tersebut.
kita klik tulis. Kemudian kita tulis subjeknya. Tulis subjeknya. Taman wisata Jaya Ancol. Kemudian kita tulis nama penerimanya. Misalkan tadi yang mengirim ADR 2019. Kemudian kita lampirkan file. Tentang Taman Wisata Jaya Ancol. Telah buat tadi dalam bentuk PDF. Taman Wisata Jaya Ancol. Taman Impian Jaya. Taman Impian.
Setelah itu kita kirim ya. Kita cek di draft. Sudah tidak ada. Berarti sudah pergi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan saya tentang materi teaching Tamasya GN Mikronya mau diwakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.